Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan untuk kita semua. Balai Diklat Keagamaan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 59 tahun 2015 mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Pada tahun anggaran 2020, Balai Diklat Keagamaan Jakarta meneruskan program diversifikasi penyelenggaraan diklat melalui pendidikan pelatihan jarak jauh atau kita kenal dengan e-learning. Pada tahun 2020 ini, kami telah merencanakan 26 jenis kegiatan pelatihan jarak jauh yang nanti dapat dilihat di portal Diklat Jarak Jauh Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Untuk itu kami mengundang kepada semua ASN Kementerian Agama di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Jakarta dan juga unit lain yang melaksanakan tugas fungsi Kementerian Agama untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan jarak jauh dan melakukan registrasi secara online di portal DJJ Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Terkait dengan pembangunan zona integritas di Balai Diklat Keagamaan Jakarta pada tahun 2020 ini, kami upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kediklatan baik dari sisi administrasi, substansi, SDM maupun sarana dan prasarana. Kaitan dengan itu pun kami menolak segala bentuk gratifikasi dalam bentuk apapun. Sekali lagi kami mengundang kepada seluruh ASN di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Jakarta untuk dapat menggunakan kesempatan ini dengan baik, mengikuti pelatihan jarak jauh dan melakukan registrasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mudah-mudahan upaya kita dapat bermanfaat untuk kemajuan Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.